Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasha was-samaa'a binaa'. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Engkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, bapak guru atau napi kang mewakilinipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus tuan rumah kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara 1000 hari tiang sepuh kang sampun ninggal dunia. Jare bahasa wong wanantara mah nyewu, ya sewu, sewu dina sawise mendak pindo kin kaping telune arane sewu, sewu dina, sewu dinaku diperkirakan 2 tahun 9 bulan 2 dina. Ya, niku kula lan panjenengan sami dididik ning guru-guru kula lan panjenengan sami diajari dateng para kiai-kiai kula lan panjenengan sami bengen, ya diwuruki ning wong tua-tua kula lan panjenengan sami jaman semana kongkon selalu hormat terhadap sesama manusia. Ngormatane baik niku pada waktu uripe sampai tekang langkane. Kula lan panjenengan sami ngormati sepepada manusaku awit anak sampai tekang langka. Makane wong tua kula lan panjenengan sami para sepuh para kiai selalu mengadakan acara-acara ngeling-ngeling wong tua kula lan panjenengan sami kang sampun ninggal dunia sampai tekang sewu dina. Maka sebenarnya tidak ada istilah penghormatan terakhir. Ya, zaman sekin ku anak istilah penghormatan terakhir itu istilahnya golongan wong ning tipi kunku. Istilah berita, istilah Facebook, istilah media sosial. Jadi istilah medsos penghormatan terakhir. Maksudnya je kang kula lan panjenengan sami ngormati manusia ki laka terakhir e. Sateruse kula lan panjenengan sami ngormati warung sekin kenana acara penghormatan terakhirku kapan ketika sudah meninggal dunia prakat mati kan wis mari dihormatane ki ya enggak begitu ya warung ning TV ini akan mengonon para hadirin ya semua orang berbondong-bondong untuk melakukan penghormatan terakhir terhadap almarhumah berita kun makun. Jadi bahkan dalam kehidupan ada enggak jekang penghormatan terakhir? Tidak ada. Selamanya kula lan panjenengan sami wajib menghormati sesama manusia sampai tekan kuburane ing dalam ajarane kula lan panjenengan sami kudu dihormati. Maksudnya jekang bloli dodok arpe dewek ning dhuwur kuburan ki. Ya kan sampai bloli salat ning dhuwur kuburan sampai tekan bloli ngedek-edek kuburan apa itu adalah cara penghormatan kula lan panjenengan sami datang tiang kang sampun ninggal dunia. Makanya tidak ada acara penghormatan terakhir. Jadi terus ya terus ya sampai tekan sewu sewu dina alhamdulillah anak butune masih gelem dongakaken wong tuane. Tujuane apa? Tujuane siji kongkon eling maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka digawe kaken acara sing awit 7 dina 40 dina 100 dina kone mendak sepisan mendak kepindo sampai tekang sewu
sewu dina. Ada apa sih jang? Kenapa kudu pitung dina? Kenapa kudu telung dina? Kenapa patang puluh? Kenapa satus? Itu adalah proses kehidupan manusia sasampune ninggal saking alam dunia. Jadi jekang ketika manusia iku manjing jero kuburan sawise wafat, itu sama dengan bayi yang ada di dalam kandungan. Ada proses perkembangan, ada proses perubahan. Ya kaya dene bayi ning janine wong tua, ya ning mboka sing awit saking min sulalati min mintin, saking saripati kang anak saking panganan, sampai tekan menjadi nutfah yang konene dadi alako yang konene dadi mudghah ku daging, konene dagingnya dicukulakan tulang belulang, kok tulang belulangnya dibungkus dening Allah subhanahu wa ta'ala karo daging, terus diciptakan kening Gusti Allah sampai tekan dadi jabang bayi. Itu proses ning jero kubur sama ada proses. Ya begitu geledak mati umur sedina, rong dina, telung dina, patang dina, sampai seminggu, proses apa aja kang? Proses penghancuran tubuhe kulak lan panjenengan sami mbleduge bagian weteng iku persis ning dina kaping pitu. Nah kan ibu bisa mana-mana kumpulakan ning ngumah digawe kaken tumpeng donga bareng mungkin nunggu ning kana kono mbleduk kaget kono niku. Iya, jadi wetenge kula lan panjenengan sami kang isine sabirang-birang ki, pirang-pirang aja kang antara 1 sampai 7 hari ning kono bleduk mambune wayah wis beli kira-kira. Wah. Wis aja maning mambune weteng wong sing wis dipendem sampeyan beli mangan-mangan wis rok ngemposa. Ha, mampu kan kah? Nah iya, sakane bokat ana wong klenger kon apa beli eling-eling ya kang. Payen ampun. Salah satu nih ya kuwon wong tes lagi tirakat ka. Terus kongkon was eling mang saburung enggak ya beli eling klenger pisan paling enggak. Iya kenapa? Kenang mambu. Mambu nih. Maksudnya ya kang 1 sampai 7 hari itu apa? King jero wetenge manusa ki mulai reaksi mbleduk. Makanya akeh kuburan sawise pragat pitung dina ya ke-10 ke-11 iloke miring. Duh, kenapa miring ya ku anak ledakan meledak ke weteng jero wetengan iku ketika antara 1 sampai 7 hari. Maka ning umume ning jagat dermayu nah dilakan wong ninggal dunya awit dina siji sampai tekang dina pitu. Lamun terus-terusan ya kang ya sebenarnya malah ke wong blolihi anu nek mah mung umume siji sampai tekang pitu. Kok ana maning acara antara pitung dina, kok ana acara patang puluh dina. Apa aja kang zaman patang puluh dina iku? Zaman patang puluh dina iku mulai proses pengelupasan. Kulite nglotok, daginge nglotok. Ya pirang dina sampai tekan satu dina. Jadi mulai pada nglotok, ya kan katon balunge iya kan ning rai nglotok sampai tekan katon balunge mulai tampak sampai 100 hari itu apa seindah warna aslinya balung kabe. Ternyata pada waktu kun ya wis beli keciri endi wong gagah endi wong ganteng endi wong ayo. Makanya sampian begitu uripe sampian kurang pati bagus raine wis aja melang-melang tenang bae kader satu di nama pada kabeh kader gada di tengkiru. Nah maksudnya makanya kudu tenang uripe kader sepira ayune sepira gantenge kader gabaka wis dipendem malang kapapane. Nah makanya kecantikan itu bukan sesuatu yang harus kita banggakan. Kecantikan itu bukan sesuatu yang harus kita sombongkan. Kenapa? Karena kecantikan itu relatif. Ya, satu dina kukut kabe. Ya mbuni kene. Ya ini kene satu dina. Tapi dalam kehidupan dalam kehidupan juga sama. Singaran wong ayu ku beli lawas. Mas aja kang iya. Kenapa? Karena ayune bocah wadon paring katon iku umur 15-16 mulai katon rada ayo 17, 20, 30, 40 oke masih ayo sewidak masih ayo beli ya ayo leban dinis rok ya berarti kecantikan itu relatif ya mungsa dela mungsa telarapan ya kan ya iya katone ayu katone bagus berapa tahun bisa bertahan yang begitu manjing umur sewidak sok selaka ayuki hilang ayo
ayune wis kukut kukut beli jekang di dandani maning salon slok salon di rogan jingakan lagi mono dibedaki mono sing sing kandel ya alise dipai bulu mata sing rada dawa lah kan nyelang dikit susi RJ3 bulu matane ka ya ya pai bulu mata alise diukir kaya samurai ya rambutnya di dibonding ngopragat begitu didandani ning salon wis aja borowong sejen dewek ke kaca ben jebak gugurane. Nah, berarti berarti kian kula lan panjenengan sami dielingaken betapa relatifnya kehidupan kula lan panjenengan sami. Termasuk wong kang lagi ninggal ninggal dunya sedina pertama sampai tekang dina sepitu meledok. Dina kepitu sampai tekang dina patang patang puluh apa yang terjadi? Mulai pengelupasan pengelupasan. Ya kan kulite nglupas, daginge nglupas. Ya kan sampai tekang katon balo balunge satus mengsewu ya patang puluh mengsatus mulai perontokan tulang tulang tulang. Oh maka maka nih anak acara matang puluh anak acara mitung dina acara ngatus dina anak acara mendak anak acara sewu sewu dina. Ada apa di balik seribu hari ini setelah sewu dina menusaki dikukut kabe. Ya daging wisentok mau kah 1 sampai tekan 40 hari berarti ning 100 hari kari balunge baik ya kan jare bahasane balung-balung langka daginge lamun mahku gapak lotak lotak rane ya iya ya yakun maning sandiwara kan wa sing lotak-lotak mah ya iya lah asline jakang ya wallahu ta'lam ya kun ku proses di dalam tanah ya sawise di dikubur begitu dari 100 hari sampai 1000 hari itu adalah sebuah proses di mana semua seluruh tubuh manusia itu hancur balik maning mengasale ya asale jakang ya khuliqa min ma'in dhafik yakhruju min baini sulbi wattara'ib menusa ditokakan di antara sela-sela kun benjang begitu sewu dina balik maning mengsela-sela kun maning jadi endas sampai tekan sikil ya balung-balung kerontok gret kumpul dadi siji ning lempengan ngumpule ki jadi entok kabeh kan ka balung ya entok daginge entok kulite entok kokrotok sat nempel ning tengah-tengah dadi siji mimbaini sulbi wattaraib ya jare bahasa al Al-Qur'ane metune sing kono kok balik maning dikumpulaken dadi siji ning ning kono konene tulange entok daginge entok kulite entok konene wis dadi siji nglempuruk dadi bunderan gedene seklenteng. Masa boleh ngantel ke dukun dewe. Tapi kan ada aja kan orang-orang yang jasadnya itu tidak hancur ya kuen mah umume wong bahkan sing jasadnya orang hancur berarti ada kekhususan anak uang sing dikubur jasadnya orang hancur ya siapa bisa jadi itu adalah kekasih Allah penghafal Al-Quran pejuang yang mati syahid orang hancur aja kan orang hancur badannya. Nah, buktine ning wilayah Mekah iku terkenal dengan pasukan jihad kang Arab pada waktu zaman perang Badar. Ya, sebenarnya ni bengene ning tempat kunku ning padang kunku ana mung siji. Kuburane Sayyid Hamzah, kabeh-kabeh anane ning dhuwur gunung. Dipendeme iki. Tapi sekin wis dikumpulaken kabeh ning kono. Duh, jadi ini makanan karena bengen begitu dikubur ning dhuwur gunung gunungnya ki begitu kenang udan tanahnya ki rontok begitu tanahnya keseret ning banyu kuburan ki padang bliklak wah. Akhirnya pasukan perang waktu zaman perang Badar si para syuhada wong-wong sing syahid ki kan katon ya masih wutu wah. Pedangnya masih wutu kelambine masih wutu getihnya masih abang akhirnya diurugi maning kau maning tahun-tahun maning udan maning rontok maning ya diturubi maning akhirnya nang pegel nurubane pada tahun 300 Hijriah disepakati wes sing ninggane digotong bae dikumpulaken dadi siji makanya ning Arab ana ning kono pejuang perang Badar masih wutuh golongan kita ya mpuh
kadang-kadang mati di pipil. Loh, masa jakang mati di pipil? Iya. Wong kae wong jaman sekin matine di pipil wak sikile dikit sing matiku. Iya, engkon te sikil kok te tangane sing mati ora mlakune ayah geyek ya. Iya, ya matine surak. Iya kan di pipil mati ki. Dadi dadi sinaran kreditan ki wah sekin ki blining bank bae cekang mati di kredit. Iya mati tangane kene ndara ya kene mati sikile kok mlakune disere daya geyek ya. Nah ya akhirnya mati separo. Begitu mati separo kuen sing diarani setruk. Kenapa sih jakang setruk mati separo? Ya arane ge setruk bakas seku siji. Baka kiwi tangan mati kabe arane rong truk. Iya dadi sing arane setruk iku mati separo bakal mati kabe arane rong rong truk. Dadi jek kamu zaman sekian mati bae di kredit wah. Nah, makane anak acara sewu dina kinki ya apa kun ku carane wong tua ngeling-eling akan anak putu. Nah, carane wong tua ngeling akan anak putu bukan hanya ning kematian sing awit awal kelahiran juga dadi pekeling kanggo menusa ya kan begitu diciptakan saking nutfah kau nenek dadi mudgho alaqo dadi mudgho ning jero wetengan begitu wetengan oli papat saat pun ditiupakan roh makane wong Jawa ngawedanakan acara arane ngupat. Maksudnya apa? Karena awal ditiupakan roh di situ perjanjian awal manusia kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau nenek nasibe priwen, kau nenek uripe priwen, gadangin ing Indonesia baik tapat tuku tuda di TKW meng Hongkong wang catetani anda wang kono neku. Iya makanya begitu oli papat didonga kaken ya maka digawe acara ngupat supaya apa? Supaya perjanjian kalian Allah Subhanahu wa ta'ala ning catetane ki oliye bagus. Barang dika membeli ngupat jadi nermak bebek kayak ini iya waya perjanjian mbung beli ngupat dah iya waya mitung dina waya imam itu itu adalah saat bayi itu sudah menjadi bayi yang sempurna dan bisa lahir begitu oli pitu makanya didonga kakan gawe acara arane memitu iya makanya ning ilmu permetengan. Ya ilmu apa mana yang jakang ilmu permetengan? Ya ilmu bagian permetengan lah. Maksudnya apa? Bayi ketika umur 7 bulan, ya itu lebih tua daripada bayi umur 8 bulan. Itu lebih tua daripada 8 bulan. Karena apa? Karena sempurna bisa lahir itu ketika umur 7 bulan bisa lahir sempurna pisane ketika 9 bulan 10. Dina bayi lahir makanya begitu dadi bayi blak arepan dadi bayi blak gawe acara memitu kira-kira bayi benjang lahir ki sandangane bagus lamun lanang ya ganteng gagah garang ya iya lamun wadon ya ayu beli ayu gak sedap di delenge ya memitu makanya ya suguhane macam-macam rujak ya sewerdaneng rujak ya kan konene bisa dicek saking rasa rujake jekin merujake pedes lanang jebretikin ki iya kin meje rujake sedep jebretikin ki wadon ya kanika wasing rujake orang alor orang idul ka iya surujake ka sedep beli pedas beli ya kun kayane masing lahir blesak-blesak ku. Iya ya kaya kin makin nih mah. Tapi sing jelas ketika kula lan panjenengan sami acara 7 bulan itu juga termasuk upaya kula lan panjenengan sami kang dadi wong tua ndongakaken anak kang ning jero kandungan benjang lahir dadi anak kang soleh lahire gampang selamat bayine selamat wong tuane lahir ning alam dunia dadi anak kang soleh lan soleh bagus rupane seneng kang pada ndeleng ya kan suka kang pada nyawang alhamdulillah makane didongakaken bahkan memitu sing diwaca ya masa doa doang wacane surat Yusuf surat Maryam lamun gua lahir lanang kira-kira kaya Nabi Yusuf gagah ganteng ya mung pengennya ku lebah gagah gantengnya baik di penjarane memong ilogek. Nah, maksudnya sih kan ya bahkan Nabi Yusuf kan di penjara gara-gara ganteng ya. Nah iya Siti Maryam, ya Siti Maryam subhanallah.
makanya dedong amaring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai tekan begitu jebral lahir ni alam dunia ngucap alhamdulillah syukuran gawe bacakan ora ya ning nampan kumpul-kumpul kumpulakan dibagi akan tangga mubang kok prakat dipangan tampai diglundung-glundung akan kok pengin mah iya kamar beli selunga je bajine je ya iya tampai diglundung glundung akan jebral lahir di adani kuping tengene dikomati kuping kiwene bari apa bari benjang gede eling karo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makane bakal wong lahiran aja digebrak-gebrak dikitku mun mau bakal wong lahiran karo dukun bayi tarung tampak gebrak mana ngalor kan ngidul kan ngetan kan ngulon ya akhirnya dongi gede anak yang ngalor ngidul ngalor ngidul baik kenapa yang lahirnya digebrak-gebrak je dan maksudnya ya digebrak ya los tapi yang kok ada nana dikit ngomong nenek anda bayi diadani ke ngomong maning kun je bari apa je bocah diadaniku kaya rap sembahyang bayi corna bayi kok pegel debek bocah kan jadi kan ya jawabnya bisa aja ngomong dalil maning gua akal bayi bari apa je diadani yakin bayi sing lagi cilik diadani be tempo gede anak itu nore ya orang buje ya iya apa maning sing ora diadani adani adani sing diadani bi anak itu nore ya orang embu mau masih diadu alasan kiparak sakin medikaku ayo semuanya nyongor nih ngadepannya kaya bating begitu Allah Akbar ya itu aja Pak Gwene Ustaz Jukun Makun ada nih kini si mengonan dia nak teka wong ya ki dalam bantiran duduk pun kaya kini iya tadi dia ada nih apa bari eling maring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rentetan acara kelahiran termasuk acara kematian adalah cara wong tua gulak lan panjenengan sami nguruki anak putu ya oli telung dina coplok wedele gawe acara puputan ya waya gede ya diarani terus di marhaba marhaban akon alhamdulillah bocah diurusi disusoni begitu wayai ucul sing gendongan maka ana acara maning arane nepakaken ana selametane maning buru apa aja wong nepakaken diselametan apa aja kang lagi masih ini ngembanan masih 24 jam dalam pengawasan orang tua tapi begitu ditepakakan bocah wis bisa melaku bocah wis bisa melayu tidak selamanya orang tua bisa ngawasi apa maning anaknya model aeng beli nah makanya makanya dedong amaring Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meleset-meleset baik jorah iyo manekin manekin semua tidak dalam pengawasan makanya dijaluk maring Allah Subhanahu wa Ta'ala moga-moga ya Allah ketika lepas dari perlindungan saya engkau yang akan melindungi anak-anak saya makanya harap napakah kan diselamati supaya nasi melindungi gelas sepirang-pirang beli nabrak bocah ya iyalah makanya lah apa aja kang jadi semuanya itu adalah doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk wafate wong tua gulak lan panjenengan sami anak putune dielingaken awit dina pertama sampai tekan dina kaping pitu kongkon dedonga kongkon waca yasin ya kan kongkon waca kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah paling setitik selikur wa. Baka tahlilan apa? Paling setitik selikur bareng sing tahlilan anak pira lagi bapak war peninggal ki pake ya 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 lamun umume rata-ratanya swida berarti selikur ping swida pira sewu rongatusan wak sawangi sewu rongatus maka pitung bengi apa aja kang urusannya la ilaha illallah karo mayit ya bokat baik apa sih diwaca ning kita ya Allah pahalane ya kang gowong kang ninggal dunia kemana ngana sih ngomain tari itu talil bidah talil itu sesat menengah pegel dewek ngkoga
Atur ngomong talil bid'ah, talil sesat yang masih doyan yang berkat mau bocak ini. Ya tadi usah entah baik, jurnal baik, kok gak pegel? Pegel deh. Itu kan sesat, sesat. Lihat deh, yang si ngawit bengen, uang sing durung manjing Islam. Gampangnya kata wong kafir, sing awit jebral lahir sampai tekang tua umur 70 tahun. Pindah genai mengwanantara terus ngucap asyhadu alla ilaha il wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kafir 70 tahun gak dadi Islam beli dadi Islam gara-gara kalimat la ilaha il. Coba bayangin wak. Sing 70 tahun dadi wong kafir terus ngucap la ilaha illallah terus dadi wong Islam. Mangsa iya sampian sing jebral sing awit lahir Islam gara-gara la ilaha illallah salah gena dadi kafir si primen. Masuk? Masuk. Makane wis aja melang-melang kudu la ilaha illallah ning wong tali itu sesat, itu kafir jorna bae, pegel dewek padherga. Musa nyaran-nyaran sing awit bengen genae tahlil ning wanantara. Ya ngapa bengen kok buyute sampian merubah kondisi akidah kehidupan mano? Manusia buyute sampean kang arane kipayin ku metaunan wong robah tradisi kehidupan masyarakat karena wanantara bengene kudu model mekene alas belantara ya rawa makane diarani wana lantara ku sing aran wana kan alas. Nah iya alas kini ngone alas kerajaan besar rombongane silam siluman ning kene. Rajane siapa? Arane Raja Balung Mastaka. Duwe adi wadon kang ayu arane Nyi Balimbing Wajah. Oh iya kok nenek apa sebabnya kipayin bisa tekan ning wilayah mene karena bengene kipayin ki ketemu karo Ki Balimbing Wajah ngendi jekan ning wilayah Pecuk. Kapan nalikane peristiwa ketepeng reges. Itu ketepeng regis kok apa ketepeng ku jare wong kene mah asem tua ku arane ketepeng regis. Ya kenapa pada regis ku karena diserang pasukan manuk pecuk anak buah Nyi Balimbing Wajah. Itu di asem gede dipanek ning wong nenem ku diserang wak dicotoli kabe asemnya ki itu di si asem ki pada reges maka ning kana dikenal kelawan istilah ketepeng reges. Lah anapa wiwitan asem kunku dipreteli ni kuno karena ana nenem kenenem mati ki manek wiwitan asem. Siapa wong nenem mau diantarane inggi puni Koki Muhyiddin wong lamaran tarung gini terus kipayin wanantara terus jorampak pecok terus buyut biana terus kidarmo kiprapto mendi manek wiwitan asem. Makanya begitu diserang ning pasukan Balimbing Wajah sing duwe asem mekin dongol. Sapa sing duwe asem siluman lemah wungkuk santrine Ki Kuwu Cangkang. Akhirnya dongol tarung karo Balimbing Wajah kalah Balimbing Wajahne. Akhirnya ngundang kakange sapa Ki Balung Mastaka. Sing dia sing wilayah kene kerajaan waktu ning buku mah ditulise Talang Gumantung. Talang Kuwowan Gumantung Kukang Pating Gratul. Lah apa jakang ya kelapa beli. Yo anane ngendi kerajaane ning wilayah kebon kelapa. Ngendi kebon kelapa ku wah. Oh iya berarti masih wanantara. Rumah yo berarti ya sampean ge termasuk kin ki. Pasukane yang bokat bengene ki. Iya lah akhire Balimbing Wajah tarung karo penghuni asem muride Ki Kuwu sangkan begitu adep-adepan yang Balimbing Wajane ya Ki Balung Mastakane lanang sing ngadepi muride Ki Kuwu Cerbone Ki Wadon keder kini ngomong lanang kok ketemu karo wong wadon masuk kudu ribut perangan ora. Nah akhire ya wis antak-antuk bebarengan akhire wong menenem mudun kenal karo Ki Balung Mastaka kenal karo Balimbing Wajah akhire Ki Payin singkana mangkat mengwilayah wanantara mulai bebedah desa maka desa diarani wanalantara wanaku alas taraku kalen jadi anak alen ning tengah-tengah
Allah. Siapa kang babat ning zamane Kipayin? Kipayin ku keloro, wah sing luwih tua anane ning wilayah Lamaran Tarung, arane Kiai Muhyiddin. Wong ndi jekun kang asline wong Mataram. Kenapa anane ning Dermayu? Karena pada waktu zaman semono Mataram lagi ana keributan gede karo wilayah Banten, dan pada waktu itu Mataram ingin menguasai Jawa secara keseluruhan. Makanya dikirim telik sandi Mataram untuk apa? Untuk mendeteksi kekuatan-kekuatan semua wilayah. Akhirnya termasuk Kipayin dikirim sing wilayah Mataram. Ya Kang Bundi, sebagian separohnya ki masih anak ilmu kejawene. Kok bisa aja Kang menjadi pemeluk Islam? Kapan? Ketika Kipayin, Ki Muhyiddin, Ki Joh Rampak, Ki Darmo, Nyai Buyut Biana, keguru ning salah sawijining sinatria kang pinunjul ing ilmu kang kejeneng Pangeran Muhammad. Oh, jadi guru Kipayin ku arane Pangeran Muhammad. Siapa Pangeran Muhammad? Iku anak Kiai Panjunan, Ki Geden Panjunan. Siapa Ki Geden Panjunan? Ku arane Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman duwe anak arane Pangeran Muhammad. Pindah Pangeran Muhammad sing wilayah Cirebon, nguruk santri ning wilayah Indramayu, maka benjang kagelar arane Pangeran Santri. Doa dikipain kudu duwong sembarangan, wak santrinya Pangeran Muhammad, wokol ngaji, wokol ngibadah, wokol sholat, kipain mah yembu anak putune makin ki. Iya ya wakal ngonon kong, iya ya wakal, sing beli ya beli anon ya. Iya ya ora kabe wakal ya ora kabe beli, bakal lagi sengsara be pada wakal ya wiridan ya tapa lapa ora payo sirako. Iya maka tapa ya kuat, kenapa? Karena dagangannya beli laris panene gagal ya wiridan be ilung lo iya makane ya apa maningkin zaman COVID-19 belas, sudah pakai masker supaya apa? Supaya cangkeme aja ngomong baik, supaya baka awan lamun papakan karo Bang Dinan kebeli ketenger wak. Makanya maskernya kudu di dinggo jadi bukan papakan karo Bang Dinan mangsa ketenger aku. Papakannya harus keloyong baik, paling Bang Dinan yang mengumah dikannya aku suruh, wes paling ngengumah komaning lah balik ke, nongkrong bayang tajogono diketer ya. Nah iya makanya dinggo maskernya aku ya minimalnya mengurangi beban. Beban apa aja Kang? Ya beban ditagi Bang Dinan. Nah kan maskernya aku tuh dinggo, tadi wadi ternyata wong tua kulak lan panjenengan sami didik kulak lan panjenengan sami, kongkon apa? Kongkon sadar kongkon eling, makanya sing awit dina kaping pertama sampai tekan dina kaping pitu di kongkon doa maring Allah subhanahu wa ta'ala, di kongkon eling maring Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dongane apa? Mangsa doa ketika tahlil apa kang awal? Afdhalu dzikri taqarruban ilallahi fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Awal-awalnya meneluluran manenya kan abut ilu awes kuin kebut-kebutan kini barang selikur ya gelis ya alhamdulillah lillah prakat kuun sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Terus apa? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah maha suci Allah, wa bihamdihi kelawan puji maring Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi talilan gua apa? Muja-muji maring Gusti Allah. Anak butuh kongkon pada ling ya kaki buyuti raki wong hebat, kaki buyuti raki wong kepar kalian Allah subhanahu
wa ta'ala makane pitung dina dielingaken ke supaya apa kita gadange mangkat mana makane dielingaken kelawan apa kalimat la ilaha illallah supaya apa supaya benceng ditakoni para malaikat sampeyane wis lancar selamat wa makanya bener ya bakal mingbab kematianku sampian wong wanantara wong termayuk bisa enak-enak maksudnya enak ya kang sing arane ujian wong sekolah bakal wong sekolah ka ujian sing dipaiki soale bae ta jawabannya kedik soale bae jawabannya siapa sing gulati gulati bebe ya wong sekolah kun ngeya lamun umpama umpama sampean sukiki arepan ujian sukiki arepan ujian dinakin tekpai soale karo jawabane ya soale dipai jawabane dipai kaya-kaya sukiki ujian ku bisa beli bisa kenapa karena soale wis weru jawabane wis baru tinggal kari diwaca diapal diapalakan gak termasuk sampeyan masa aja kang iya apa aja kang benjang nalikane kulak lan panjenengan sami mundur sing alam dunya bakal ditekani bakal ditakoni ning malaikat loro arane mungkar nakir ya sampeyan ditakoni durung 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 ya le tapi senajana sampeyan durung pada ditakoni ning malaikat wis weruh durung pitakonane wis kan kapan jek kang weruh sing ndi jek karena lebih ke pembocor soal kan manjinge kah ya iya ora kan iya ya kan abah kenalkin kah dodok ngadepane kuburan kah ya kan terus bismillahirrahmanirrahim kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah ya wa man zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ya kan ya ibadallah udzkuril 'ahdil ladzi kharajna min darid dunya ila tilkad daril akhirati khalida wa ya ashhadu wa shahadatu illa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa annal jannata haq wa annan nar haq wa annal qabra haq wa anna su'ala wa nakir apa su'ala munkar wa nakir haq wa anna liqa allah li ahlil haqi haq ya kan ya Abdullah idza ja'aka malakani fala yurghibaka wala yurghibaka fa innama huma khalqun min khalqillah aulane Gusti Allah bapak warpan aja kaget aja melang dela maning bakal ketekanan malaikat loro sapa un arane mungkar lan nakir ya jare lebene ka ora ya fala yurghibaka wala yurghibaka aja melang aja wedi kenapa karena kun gak pada bae makhluke Gusti Allah wa idza sa'alaka mar rabbuka bapak warpan bokat engko ditakoni siapa pangeran ira maka jawab dika ki durung ditakoni ora kene ya durung soale wis weru pertanyaan pertama yang kamu hadapi di hadapan malaikat adalah siapa mar rabbuka siapa pangeran ira ya kan maka jawab kelawan qaul kang fasih la ilaha illallah kaya-kaya kiwa diketekan kanak bisa jawab beli ya ya tadi ya makane sebenarnya simpel supaya selamat pitakonan malaikat mungkar kor nakir priwen jakang baca carane carane apalaken jawabane ko apa jakang jawabane kan simpel la ilaha jadi jangan terus cangkemi sampian la ilah illallah la ilah illallah la ilah supaya apa? Supaya latai sampian ngucapi la ilaha illallah begitu serat la ilaha illallah kaget la ilaha illallah wis tekankan gak bisa jawab kenapa? Karena begitu malaikat teka marah buka la ilaha illallah jawab tak kaget kaget asli memang kenapa kaget la ilaha illallah karena cangkeme selalu ngucap la ilaha il ngarane manusa kok ya makonan wak kagete ya tergantung sing lagi diangen-angen ki apa begitu kesar keseradate kak begitu serada apa munine selok
Ya iya, ya kan? Begitu kaget. Jaran abang. Ya kuno surat mina aja. Ya surat mina. Ya jaran abang kan ya. Ya ada lagi ngeling-ngeling tetukon jorak kan ya. Mama kerja tuku kion, tuku bawang abang, tuku sabrang abang. Terus dongol ayo. Jaran abang lah. Kenapa beli munila ilah ilallah? Karena jarang diucap. Wah, yang penting yang kubai jangan ngapalakan nih bakat tua. Bahkan dadak beli dadi. Wah. Kenapa jangan beli dadi? Contohnya mungkinin. Sampean duwe masalah anake iki karo hukum digawaning polsek. Wong tua ki gadange kegawa. Akhirnya saking sampeane mong kira-kira anake bisa lolos sing kepolisian. Akhirnya marak beli ning kubu kadir, Bu. Riwen anake kita mengkenen ku. Sampeane kan jaluk saran ki baku, Bu. Anake kita kinang masalah, ya wis bakal masalah meko unon mah. Ki bakal polisi takon mengkenen, sampean jawabe mengkenen. Nah, bahkan polisi ini takonnya makinin sampian jawabnya kenen Pak Ibu Ruka bek ini kubu wes sawangi wengi sampian ngapalakan polisi takon makinin jawabnya makinin apal wis di luar kepala esuk mangkat bang polsek begitu tekang polsek sampian dodok meja digeblok bagaimana ini wah ilang kabe apal-apalan kin nembe karo polsek lah bareng kin malaikat mukar karo nakir bakal jare wong bengen malaikat tuan nakirun sekuno kenapa malaikat tuan nakirun karena ning konone memang iya ora nyalakaken munkarun wana kirun wawo nek nyambung dan aja diwaca wong bengen diwaca arane gejem malaikat mungkar karo wana kirun sesindakoniku iya iya itu wana kirun kok nenek wana kajir sungkun mah iya jadi wawone ke wawo atof oh, barangnya wong orang ngaji orang tulisannya munkarun wana wana kirun oh berarti si jine malaikat munkar si jine malaikat wana kirun jekin ki tulisannya mekonon ya jadi wawo itu apa wawo itu atof huruf sambung maknanya jari wong kene dan munkar wa mungkar dan nakir itu malaikat wa nakirun wa malaikat wa nakirun itu wa nakirun munkarun wa nakirun ya yuk aja wa nakirun iya wawonek wawon dan hukunan iya jadi mungkar nakir un sing bakal takon makanya priwen kira-kira bisa jawab latahaken cangkeme sampean kelawan ngucap la ilaha illallah priwen jakang kira-kira latah ya srok batu bolong puluh ibu bisa dina sawang iku oh yang bebel cangkeme jakang kaya wis lakonan abe dikit di kamar rewel ki priwen jakang lamun satu kiarpan tuku ceplik tarapan wiridan di kaki ini kamu dipakai wiridan kaya harapan tuku cebli kau jake-jake jakang wiridan ngomong wiridan kuan regana rupa wak ya sampai anak kuat ya yu bayit pengen dodok karo kita apaan yang kubuka adirin gelimpang maning gelimpang kita ini dodok wak aku maning susi arjeti sing si jini menjaat lanangnya medau gerak mus ngorok wak bakit yang kita masupir kau nenek nyetir kira masun wong-wong ning kuburan pada melekan kun meturuan sun. Ya ya dodok kalimat la ilaha illallah padu sedodokan sewu ngaliman ning dodok maning sewu kira-kira bakat tap mulai jam 12 tak ngulu akbar subuh aja tangi lah bakal wiridan masih kerasa sesemutan suwe ya durung suwe wak nah ya glimpang darani enak perangsan wong wiridan ku oh ya pegel ya kaku ya jengkeng wah tapi nanti hasilnya yang akan engkau rasakan kader wong weru enak ke wah beli weru ning sengsarane ndelong susu arjeti mau enak enak sete kian bengene serok kaya ngapa dari ini beli kengelan apa ini ngerdiyo kaseti diubeng-ubeng nah bakal nuku bakal nabong jaluk lagu engkau dikit kaseti kedubeng na dikit gini wak ndara enak-enak sete sekian sok delengan bengene kaya ngapa iya kan tapi manusia tidak pernah tahu dalam perilaku seperti itu werwe waya lebah
Ina kekuasaan wahyudin bayangin kabe kabe pada setop kun masih jalan bay ora baka semanggung semene semanggung semene baka sebulan anda semene panggung berarti anda semene juta hitungan serok kamer putak dewek nah iyong iseng banget ke ngitung-ngitung indek yang uang ya nah ilban apa jadi ngitung indek yang uang karena laka pegawian dikane akhirnya ndak uang ditunggu kabeh kini semene ulie semene anune semene utak-utak dewek dikaku sekolah ning perekonomian beli yang buari sekolah ning ekonomi ngora ya, karena apa? Karena memang pelajaran ekonomi kan dituntutnya seperti itu ya saldonya berapa nanti debitnya berapa kreditnya berapa ya secara tabelaris nanti keuntungannya berapa ya kan kalau dibuat secara sekontrol nanti bagaimana ya pantes ya kun mah arane sarjana ekonomi bareng dikon itu ini enggak luang penghasilannya semono kuhu kadir sing empangnya semene sing anune semene sing anune semene bareng dikane dudu sarjana ya sarjana iya sarjana ekonomi tapi ekonomi lemah kan nah iya sarjana ekonomi ini ya kenapa ekonomi karepe dewek karena terlalu banyak nganggur maka daripada nganggur sibukkan dengan kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah supaya apa supaya begitu sampean geletak mati ya wong sing pada ngatre wis pada mangkat jare salah sewijining riwayat begitu pitung langkah menusa ninggalakan pekuburan maka ning kono mukar karo nakir teka pak bladus lah lede-lede wak sing ana lede-lede mau tiru kan ka pak bladus lede-lede kune ulad dot apa dayan mukanya ke langsung bladus takon marah buka beli bisa jawab gada wak ya beli bisa mainnya wak gede gadanya ku ya membayang akannya aku bawa anu larutan wadah lu gede beli bisa tar remak bebek takon maning waman nabi yuka aduh boro-boro mengmonor yang anadan beli yang mangkate disirah jawab beli cengar yang suci lebat banget remek-remek wak dikening konok makanya supaya selamat saking pitakonan mau lebih wis mbocorakan soal dikah iya setiap kali anda wong mati apalakan kah marobuka waman nabiyuka wama kitab kita buka wama kiblat kiblat tuka cukup dengan satu jawaban la ilaha merobuka la ilaha illallah ya Muhammad Nabi yuka la ilaha illallah enak wak simple jawaban jadi ayo terus diwaca la ilaha illallah setiap waktu setiap saat ngana tajo pragat ndas salat langsung waca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sampai tekan adzan nisa itu kunci awal saking zikir apa aja kang ma bainal maghribi wal isya kuncine baka sampean pengen salat tangi bengine baka pengen salat wiridane baka pengen salat tahajude baka pengen salat hajate kuncine ngendi aja kang kuncine maghrib tekan isya baka tutup mengbengine kuat baka beli tutup mengbengine gelimpang koncine maghrib dekang nisa wah pemaning tajuk ini alhamdulillah oke ya wong wadon beli pada balik sing lanang sing ilo pada balik pembuahan apa ya wong wadon beli pada balik orang ngonong tajuk gua ngenteni ya siapa tahu bari ngenteni ya sing wirid ya wirid sing kanda ya kanda ya wong kokun ya na wongnya dewek-dewek kader kaya wis aja dirasanya wis jorna bae ya mung kadang-kadang ilo sing jekela sing wirid ya melu kanda ini wajah la ilah 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 ilah
dodoknya kibari nyelendek ini gini bari selonjor ka wiridane ka yo Gusti Allah diajak selonjor ngadepane ki ya iya bari selonjor bari apa ki ya 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 engko tetep waca subhanallah 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 gini waca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha mung pada kandong geger mung pasar gini dengok siapa jeng pasar mesok subhanallah 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 ya subhanallah yo engko takon ya ongko iko jadi anak jeng pasar masih ramah dia nak beli wara-wara aja buang pasar titip wara mas subhanallah subhanallah iya jadi kanda ya oli wiridan ya ya nah sing makanan ya entah pasti ngerasa sama kemuju dewek kita aja kuno kita bisa entah ya iya jadi beriwin ya kang ya beriwin arah ini kebong lagi belak belajar belajar apa aja kang belajar didik ngelanyahakan cangkem kelawan ucapan la ilaha illallah supaya kagete supaya latai tetap dengan ucapan la ilaha illallah dugale sampean weru nafsune sampean weru ademe sampean weru sing dijek kang sing kalimat la ilaha illallah kenapa karena meskipun kalimatnya itu sama tapi ketika diucapkan dengan intonasi yang berbeda maka pemikiran orang akan berbeda. Ya contoh aja kang, contoh. Ulang ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wong lagi apa? Wong lagi zikir. Oke? Oke. Tapi ana maning sing ngucap pada kalimat la ilaha illallah. Tapi ngucape makenen la ilaha illallah. Siapa? Oma Irama lagi apa? Beda. Pada beli kalimatnya. Pada. Tapi ketika intonasinya itu berbeda, orang akan memaknainya berbeda. Wong wadon lagi ning dapur bari masak, anaknya ngamuk, bari gerus bumbu, laki ini beli teka-teka, bari gue gerus kulde. Ila ilulah. La ilaha illallah. Lagi apa? Jadi ternyata ketika gulalan panjenengan sami belajar memaknai kata yang sama saja ketika diucapkan dengan cara yang berbeda makna akan bisa berbeda. Makane belajar kudu cerdas gilebak ini mah. Apa maning Quran kang bermacam macam kalimat yang sama diucapkan dengan cara yang berbeda saja maknane bisa berbeda. Maka jangan sampai kula lan panjenengan sami salah mengartikan kehidupan. Ya ndeleng wong wadon pahami sifat wong wadon seperti apa umum wa bak wong wadon jangan ngomong bae ya wis umum e ora ning kana ora ning kene ya benar. Nah iya makane bak wong lanang sing ngomong bae engkone diarani cangkem oh ngaku dewek suwe-suwe ne madura. Nah iya, wong wadon ya memang sing kanane mongkonan wis umum. Jadi sing dadi wong lanang e sabara, sabar. Wis dembae jurna. Bagi ngerecok bagi pegawian mah peragat kabeh, ngrupane mah blenak bakal menggawe beli bari ngomong gitu. Ya. Ya iya, krecok grigis udan. Ya, mpepean. Wong wadon ngentasi pepean. Ngentasi, ngentasi peragat tapi ngomong beli. Ngomong bakal ditutup tangan kin wis apa maning sing ngentasi ki kudu bae dah wong lanang pating jelengu kebating weru grigis ka da mepek sing ngawi tesokin ki bari ngukuti pepean ka wis adate mohonen ko iya ditaruh ning paso kaya iya begitu perangkat pasone ka dibalang nak dubrak ya sing lanang ya jujur nempak wis biasa nih ya kayak sampean nih ya wis wajar ya wak bak wong lanang ya model kayak konon rai kadang nekuk kenapa karena itu watak sing arane wong lanang itu tidak bisa secara cepat merubah mimik mukanya ini enggak bisa paling bisa 10 menit dahulu bisa robah buat nanti lo serok tak titenanang nggal wong lanang begitu teka titenana 10 menit nembe ana perubahan siapa baik. Ya balik sing sawah pasti ngeluk ngas ditakoni mangsa walea serok berarti pegel nakonane baik dikaku ya,
Kan wong wadon kan langsung dok sewot apa? Ora sewot kunku. Memang asline mekonon itu laki-laki. Tapi bak wadon kan beda. Raut muka itu bisa berubah dalam 1 menit itu 10 kali. Bayangin lah. Raine wong wadon 1 menit bisa ping 10 robae. Ini mangkat pengajian ini ngarep teka. Karo siapa mangkate? Karo anak. Lah wis gede wis roba maning rai. Ayo ya beli. Nah, iya, jadi ketika ada seorang laki-laki cool banget, itu laki-laki banget tuh. Apa sampean pengen laki ini begitu tak assalamualaikum, sedang apa cantik? Gaya tutu lanang wakin makin nih. Makane banget duwe wong lanang cool banget berarti laki-laki banget. Sebaliknya wong lanang, bakar rabine sampean ngomong bae, ya berarti perempuan banget konon ka. Nah zaman ini anak sampian mak begitu pragat pepian dintasi maunya kan sampian kono akhirnya pasone tarong kono mangkat lah begitu mangkat baring ngemek pasoki angger ngomong si pakaian ngawut-ngawut ya kutu tangan gini maning sing lembiti anu bareng laki ini lakau raya ana entok liwat gaya enak sirat toh gurip ku kadra kari mangan-mangan bae kita mah duwe laki kebatik entok diajak handa iya tok sira mah urip ku enak kok sih tinggal kari mangan kari kop ora ngrasakaken pegel ora ngrasakaken ngelan kiyang bombong ya dipombong beli kiyang ya wis kari culna. Mae wayangan ndok yang ndok waya beli ndok cocori dewek kita meyanggar kudu kita mau aja udan anan bating jerenguk laka sing ngentas-ngentas si acan kian mus pada praket angger kita sing ngelempiti angger kita kabe waya masa apa dongol balik mau weteng mengelih unku konen ini habis ada ya kayak sampean ya aja temen-temen diladini muji maring Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah lilo masa jakang ya alhamdulillah kenapa jakang yang kamu bayangkan itu jangan kecerewetan istrimu apa yang kamu bayangkan itu betapa hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala bisa gawe makhluk model kayak ini hebat temen ke Gusti Allah ke gawe rabine kita pinter ngomong kok cocok iku beli nyirimpet dacan ke ilat ya Allah subhanallah hebat banget sampean gawe makhluk ki kayak limited edition model keyakinan jadi kemarahan istrimu kamu hadapi dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah ya Allah kita dipayu wong wadon model kayak keyakinan makane kulalan panjenengan sami belajar ngeling-ngeling Allah subhanahu wa ta'ala supaya apa aja kan supaya kulalan panjenengan sami uripe adem. Karena apapun yang terjadi yang dibayangkan satu ini adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala termasuk COVID-19 supaya apa? Supaya kamu jangan congkak, supaya kamu jangan sombong. Negara-negara yang menyatakan dirinya paling hebat, yang menyatakan dirinya adik kuasa ternyata harus tunduk kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang kecilnya 150 nano beli karton ning mata sung rasane hebat, bedile hebat-hebat, senjatane hebat-hebat, sok bisa beli ngelawan corona. Gulung. Padahal sengaran corona kuat tidak menyeramkan banget konon ku. Uya lamun diwanu kok kan beli kaya ning sandiwara buta kok. Lamun buta dilawan ukurane kan ndika. Iki ninggale Gusti Allah gawe corona ku cilik pisan katon enggak beli, tapi menakuti seluruh dunia. Bayangin wah organ nembe labu kongkon marian. Ya wingi sore sandiwara nembe tung 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 jlem bang 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 brep. Dadi taluane mung setung tung tung jreng langsung stop langsung bang bang brep. Ora sampai semenit taluannya gimana? Bubar. Napa? COVID-19. Untuk apa? Untuk menunjukkan betapa hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan menghinakan manusia. Kamu enggak seberapa. Gusti Allah bakal ngelelece wongku temenan kah? Iya temenan bakal ngelelece wongku.
sing arane raja kang arane Namrud pada waktu sing ngantemi Nabi Ibrahim yang menyengsarakan Ibrahim alaihi salam iku ternyata dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh raja lagi. Allah tidak mengirimkan malaikat untuk membunuh raja. Kenapa? Karena terlalu hebat. Ketika Namrud gulat karo malaikat terus mati Namrud, hebat catatan sejarahnya. Lamun Gusti Allah ngirimakan jin terus ngelawan raja Namrud, terus Namrud mati, menjadi hebat Namrud. Tapi Gusti Allah ketika menghinakan sing arane raja Namrud, sing dikirim lawan Namrud, dudu malaikat, dudu jin, dudu pendekar Wiro Sableng 212. Ya, dudu Prabu Kian Santang, dudu Angling Dharma. Siapa yang Allah kirim untuk membunuh si raja Namrud? Ternyata seekor nyamuk. Ya, sing dikirim ning Gusti Allah lah lamuk manjing mengcungure raja Namrud, iku lamuk iki beli jejeg wa suwiwine potel siji. Seorang raja besar yang ditakuti oleh manusia seluruh dunia pada waktu zamannya ternyata harus tunduk di tangan seekor nyamuk sing suwiwine tugel siji. Ayo sira man lamuke manjing mengjero cungur slep manjing mengendos ngubeng, waduh bet manding Namrud mati di tangan seekor nyamuk, terhina banget. Sekarang orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, orang-orang yang sok di dalam kehidupan, ketika Allah datangkan corona, lu bisa apa? Ampun Gusti, sabta kulina jalma, penerangan ya, sabta turun pitu kulina lawase jalma manusia, turun pitu kita beli bakal ganggu manusia. Corona sing teka dudu buta kinmah wa apa sabta kulina, kan mang sandiwara bisa sabta kulina jalma, corona beli bisa ya. Tapi makanya yang kita pikirkan jangan efek negatifnya saja. Apa ada aja kang efek positif corona? Ada lah. Apa salah satunya sampian gue masker yuk, kenapa baru sampian cangkem ini aja kakin lewa di kaki brongkos karo masker, jaga jarak ya kan. Nah setelah jaga jarak, mulailah kamu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menolongmu dalam hal ini kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Arep blieling-eling tapi sini ngadepan mata cektas bene dubeng akan ilong lo darapan det di kaki. Nah iya, arep kapan elinge disadarakan karo bencana gede yo. Ombak muncrak sampai selawe meter. Apa wong wanantara sadar? Beli malah ngomongin dah jaduh tsunami negang kana. Iya. Ayo. Ajar angin puting beliung ning berita je puting beliung ning kana disira. Iya. Ayo. Ajar maning banjir nembe semini jeneng kenung ora apa-apa. Sing parah mah jemana je ika. Dielingaken karo tsunami ora iya ora iya, dielingaken karo angin ora iya ora embu, dielingaken dengan berbagai macam cara, maka Allah turunkan corona supaya apa? Elinga. Harap kapan elinge? Da urip tambah lawas ki beli tambah nom tambah tua. Tua dead. Nah, yo tadi cekang elinge bakat tua bae. Wa urusan mati dudu urusan tua. Sing enom mati ya akeh, sing tua apa maning anune mah. Nah, yo tapi tua-tuane kelapa, ya tuane kelapa dikukut ngopati. Ya sing enom aja beli jare sapa, malah dugan sing payu. Makane sing aran urusan mati dudu tua dodo. Enom sing tua mati ya akeh, sing enom gaya. Oke, makanya hati-hati. Tapi kemungkinan tertinggi ini ya sing tua anu nemah. Kemungkinan
tertinggi. Makane sampeyan kan dadi wong nome hormati wong tua. Bagian briwen-briwen ka wis akeh uyahe. Jare basane wong tua antara wis akeh jumahe. Dadi wis sepuh. Nganan me aja ana tua-tua sepuh, ana tua-tua sepa. Sepa sih ora duwe apa-apa wae digegelapane, beli metu banyune, beli metu manis-manis ditakoni ki nembu. Iya. Iya. Iya, jika wis ilok wiridan durung, durung. Ilok maca Quran durung, durung. Doa di bagian tua gawa uripe kuning pedurungan. Ya kenapa karena durung kabeh sih ora? Lakoni kin durung, kian durung. Dadi uripe ning pedurung, pedurungan. Makane wong tua kula lan panjenengan sami ngelingaken ning anak, anak putu wawit jaman lahiran sawise lahir ning jaman kematiane wong tua dielingaken supaya apa eling karo Allah Subhanahu wa taala. Dadi tujuane seminggu dedonga ya pitung dina kok pitung dina sampe ning patang puluh dina kok nene satus dina kok nene anane mendak pertama mendak kepindo kok kaping telune beli mendak anane nyewu. Kenapa? Karena bi kewisewu dina balung daging entok kabe kumpul dadi siji saklenteng. Makane ting bating sampean kobokat ninggang lagi ngeduk ya terus nemu watu ireng saklenteng aja digawa balik gua. Bukan konon ka. Ya. Iya endeke wong sing wis luwi sing sewu dina kone dadi saklenteng bareng digawa balik tekang oma. Allah. Kang atraken. Iya njaluk diater aja. Nah, jadi bakal wisebu dina ya dagingnya, kulite, tulangnya semua hancur lebur menyatu menjadi sebuah bulatan kecil kang gedene saklenteng. Oh kuno je, ya kurang luwi ye. Bokat beli ngandel ya surah gelatin kuburannya wong sing sebu dina luwi terus kedukan. Ya kuen ku jare dawe wong tua kitab ya. Nah kula durung nemu kitab sing asline tapi kunku tulisane wong tua zaman bengen tentang kematian seseorang. Nah sing awit dina pertama dina kepitu tentang hancure tubuh mbleduge weteng ngopitu sampai tekang patang puluh mulai ngelupase kulit ngelupase daging ya kan patang puluh sampai tekang satus entoke kulit entoke daging tinggal kari tulang belulang. Nanti dari 100 sampai dengan 1000 itu adalah saat penghancuran tulang belulang menyatu menjadi sebuah titik dadi bunderan cilik. Sawise sewu dina. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pengecualian orang-orang yang jasadnya tidak hancur, orang-orang yang jasadnya utuh. Nah, siapa? Karena di antara keumuman pasti anak kekhususan. Ya asem kabeh. Iya asem kabeh. Bibitane arane asem godonge, asem rasane, asem arane, asem. Tapi ada keistimewaan apa? Galine. Ya iya, dari semua pasti ada keistimewaan. Makane kula lan panjenengan sami diajarakan. Keistimewaan itu dari mana? Semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pitung dina batang puluh ngatus nyewu mendak tujuane anak putu kongkon eling maring Allah Subhanahu wa taala. Kongkon sedekah, kongkon selamatan. Kenapa? Ya karena dongane Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasad. Jadi karena salamatan akhirnya jadi selamatan dong akan keluarganya kira-kira waras sehat selamat terhindar dari berbagai macam bencana terhindar dari berbagai macam kesusahan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara wong tua kula lan panjenengan sami ngelingaken ning anak putune.
Ya makanya anak kuburannya kipayun ning kene, kok maling ning karena anak kebenen, kok anak kabe, kan gue ngelingaket. Nah anak, anak kutu kader gue di antara orang-orang yang hebat. Sing makame mung-munge siji. Siapa aja kang? Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejene Kanjeng Nabi, makame ki akeh. Ki kubu Cirebon, ya ning Cirebone ana, ning Kuningane ana, ning Tasike ana, ning Ciamise ana. Makame Nabi Musa ning Baghdad ana, ning Damaskus ana, ning Petit Gunung ana, termasuk makame Nabi Ayub, Nabi Daud akeh makame. Tapi bakal makame Kanjeng Nabi mung-munge siji. Mutawatir dijaga. Ayo serok ana maning beli kuburannya Nabi Muhammad sejene ning kono. Lah kamu ngomongnya si jin hindi ning kamre dewe. Loh, ya kuburannya Kanjeng Nabi ku ya kamre, Pak. Loh, kenapa? Karena pengecualian bagi para nabi, al-anbiya udfinu aina kubidu. Para nabi dikubur ning ndi bae matine. Mati ning dhuwur gunung ya dikubur gunung, mati ning jero kamar ya dikubur ning kamar, tapi bakal wong wanang kara aja meluan, Pak. Oh, bapane mati ning dapur kubur yang dapur. Mboke mati ning ruang tamu kubur yang ruang tamu ya seumah kuburan kabeh kene aku. Aja. Jadi al-anbiya yang apa? Dufinu haitsu kubidu. Para nabi mah dikubur ku ning ndi matine. Kanjeng Nabi mati ning tempat turune ning kamare maka dikubure ning kamare. Ya, kamare Kanjeng Nabi kan biasa bulak-balik antara mihrab, tempat mimbare Kanjeng Nabi, maka didawakan mabaina hujrat mabaina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Ya, antara kamar isun sampai tekang mimbar ning tempat bulak-balik isun mau iku raudhatun min riyadil jinan min riyadil jannah iku taman saking tamane suarga. Maka benjang bokat sampian ziarah mana ayolah kasih ngamin wa telat-telat malaikat tegus balik maning wa didongakakan benjang bokat sampian ziarah mana ya mengmakamnya Kanjeng Nabi konon ya kaki amin konon kumun dulung apa begitu takutnya amin ya amin telat malaikat yang mendelok balik maning sekliwat amin edikaku ya jadi mabaina baiti wa mimbari raudhatu min riyadil jinan antara kamar ison ya umay ison karo mimbar ison ningkono tamaning suarga ya jadi bukan benjang sampian mana mana menti benjang mana menti ketemu amin baikku. Iya ziarah nih makam Rasulullah tadi Nabi mah bakal mati nih kono ya dikubur nih kono mati nih gunung kubur nih gunung mati nih pinggir laut kubur pinggir laut beli kaya mati nih wong sugi mati geletak Jakarta numpak pesawat beli balik iya tumpak akan pesawat mudun Kertajati beli lakan yang wanantarane iya mudun Kertajati sing Kertajati diangkut kanggo mobil mengumah sing umah digawa meng masjid sing masjid nembe dikubur piknik mati beka kebocan iya wong gini mati nih bayi masih bisa piknik ya karena sing bandara beli mati nih umah geletak gawa meng bandara sing bandara Soekarno Hatta mudun bandara Kertajati sing Kertajati mudun ya kan diangkut nggo mobil mengumah sing umah diangkut meng masjid disembayangi sing masjid meng kuburan kan piknik beli mati nih bisa piknik juga nah iya kakek ngubang ya nah iya makanya sewu dina ngelingakan kulak lan panjenengan sami anak muntu mugia bapak almarhum bapak Warpan ya diterima amal ibadah di pangapura sedaya dosane kang dadi anak putu mantune ayo gage dongakaken elin kita gadange bisa dadi kayang kenen kapan bu kapan kula lan panjenengan sami bakal nyusul ya mung permasalahannya kan
Kenapa? Hanya soal waktu. Ya, nyemung waktunya kapan? Ya, mbuh sampian sing ulu, kita singkari. Hai salah. Wes dibalik mbuh kita singkari sampian sing ulu. Ya tapi sing jelas didawakan ning Kanjeng Nabi al mautu babun wa kullun nasi dakhilu. Sing aran mati iku lawang, kabeh manusa pasti manjing lawang, lawang dia. Kabeh seumur yang urup minimal sepisan ngerasakan mati. Ya bukan pengen mindo ya los kun. Ya pasti ngerasakan kang arane mati, mati iku pasti. Maka siapaken awake kula lan panjenengan sami ngadepi sing pasti. Sing pasti beli disiapaken, sing beli pasti disiap-siapaken. Ya ruwet beli. Jadi kelingan anak kebun binatang. Masuk ke kebun binatang. Berapa tarifnya? 100.000. Wah, barang ora sekitar mah. Ya? Iya. Akhirnya turunakan diskon 50%. Berapa? 50.000. Ah, yang gua tunggu lengkoh warung jekun makun. Ya. Iya. Akhirnya turun 10.000. Masih beli gelem. Orang. Jadi dua let kebun binatang pengasuhnya tulis gratis mancing beli. Mancing gerutuk. Wah, begitu tekan jero, lawang tutup, krep. Kandang macan, kandang gajah, kandang beruang dibuka iku kabeh. Wah. Akhirnya sasa beli tiga. Sasa beli. Sasa pengen metu. Akhirnya wong sing nonggone kebun binatang keluar 200.000. Wani bayar beli tiga. Wah, ini demelang cokor sisirak ya ora ya. Ya iya, maksudnya apa aja Kang? Kita sudah diterapkan sistematika kehidupan. Menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Kita cegah dulu aja sampai kena corona. Dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuhi protokol kesehatan, cuci tangan. Dari apa? Dari kejahatan-kejahatan kehidupan. Maka tangannya sing bersih. Maksudnya tangan bersih ki apa? Aja nemen-nemen ngegem duit, ngekaken fakir miskin, sumbangaken yatim piatu. Itu cuci tangan. Jaga jarak. Jaga jarakmu dari kemaksiatan. Wis meneng ning omah. Aja mengkape-kape. Iya kan? Terus tutup mulut, aja kakek ngomong brongkos cangkemku. Nah iya, bermasalahnya corona atau bukan kan susah membedakan karena tanda-tandanya kepada bayar uang beli duit tua. Gejala corona itu kepala pusing, serak sing beli duit temenan pusingnya kak, kepalanya pusingnya apa ada uang beli duit kak pusing, sesak napas, sesak bayan dalam uang tetukuanku. Iya, nah iya itu gejala corona, sesak ngapa aja pada pak emang beli duit gue sesak, bahkan uang tukukin rusak gue hati gue orang. Nah iya, terus apalagi susah untuk nelen, bahkan uang corona susah untuk nelen, bahkan uang beli duit nggak ada yang ditelan pak. Makanya kitanya sendiri yang harus cerdas. Turunnya COVID-19 peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana titiknya? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Mari kita jaga dari lingkungan kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, dari RT kita sendiri. Kita jaga, kita awasi, kita hati-hati. Ya kan? Terus ayo kula lan panjenengan sami memulai kehidupan yang baru dengan munculnya pandemi seperti ini. Dedongak barang-barang moga-moga pandemi bubar kabeh sing wanantara lan Indramayu serta Indonesia. Amin ya rabbal
maka saking arah makatan monggo kula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورد الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم انزلنا منزلا مباركا عند خير المنزلين. اللهم انزل رحمة ومغفرة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا ولا رحمتك الفكر باب ورفا من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم وعفو عنهم واجعل الجنة مأواهم. فيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Semantan mawon saking kula kurang langkungnya nyuwun agunganipun pangapunten bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.